Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat berbagai macam bencana dan musibah menimpa negeri kita yang tercinta. Kita melihat adanya banjir bandang di mana-mana. Kita merasakan atau melihat dengan mata kepala gunung kita, Gunung Merapi, hampir setiap hari mengeluarkan guguran-gugurannya, bahkan erupsi. Demikian juga musibah-musibah yang lainnya menimpa saudara-saudara kita, terlebih lagi musibah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa itu semua sebabnya adalah perbuatan-perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat tangan-tangan kalian sendiri, akibat dari dosa-dosa kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan banyak lagi kesalahan-kesalahan kita yang lainnya. Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di laut maupun di daratan. Bima kasabat aydin nas, semua itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya arti dengan maksiat-maksiat mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kerusakan yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi kita dikatakan hidup di negeri di dalam ring of fire, yaitu di cincin api yang sangat besar kemungkinannya terjadi gempa ataupun bencana-bencana yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidaklah terjadi gempa, tidaklah terjadi gunung meletus, tidaklah terjadi COVID-19, tidaklah terjadi banjir di mana-mana kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi meletusnya Gunung Merapi kecuali dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. COVID-19 adalah makhluk Allah. Gunung Merapi adalah makhluk Allah. Air bah ataupun gempa bumi, tsunami dan seterusnya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, wajib bagi kita untuk menyandarkan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semuanya terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari dosa-dosa manusia, bukan hanya sebatas karena cuaca, bukan hanya karena sebatas ini dan itu daripada fenomena alam yang ada. Sungguh ma'asyiral muslimin, mereka-mereka yang kurang beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menisbatkan itu semua kepada fenomena-fenomena alam. Sementara kita kaum mukminin, kaum muslimin meyakini bahwa itu adalah akibat dari dosa-dosa manusia. Karena itu yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebab kalaulah suatu negeri, suatu negara itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka, akan membuka
anugerahkan kepada kita keberkahan dari langit maupun dari bumi. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melihat bagaimana kaum-kaum yang lebih kuat dari kita, bahkan negerinya lebih hebat dari negara-negara yang ada sekarang, yaitu kaum 'Ad yang badannya luar biasa, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kemaksiatan mereka, maka Allah hancurkan mereka. Demikian pula lihatlah Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya banyak kenikmatan berupa tanaman-tanaman yang indah, demikian pula harta yang melimpah ruah. Ternyata Fir'aun pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendustakan rasulnya, dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semua akibat dosa-dosa mereka kepada Allah jalla wa ala. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kaum-kaum sebelum kita. Akan tetapi yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang berakal saja. Adapun orang-orang yang tidak berakal dan tidak beriman kepada Allah, kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, maka mereka selalu menisbatkan ini, katanya, fenomena alam, katanya bumi sudah tua, katanya cuaca sedang tidak bersahabat dan yang lain sebagainya. Padahal ma'asyiral muslimin, semua itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah untuk menahan langit dan bumi ini. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk menjadikan suatu negara itu aman, ataupun untuk menjadikan negara itu berantakan. Bagi Allah itu mudah, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, saudaraku semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak istighfar itulah yang akan menahan bencana menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah mengadab mereka selama mereka masih beristighfar, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan selama penduduk suatu negara itu terus beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu Allah tidak akan timpakan azab kepada mereka.